Wah, mantap nih yang ini besar tuh. Ini ikan apa ya? Ikan apa tuh ya? Enggak tahu ikan apa. Tahu. Halo guys, kali ini kami akan mancing. Ini kami lagi menuju tempat atau TKP tempat pemancingan kami. Hari ini saya ditemani oleh istri. Kami berdua akan mancing nyebrang jembatan darurat nih. Dan ini masih jalan yang kemarin pada saat mencari sayur. Kali ini kita akan menyeberang ke sana. Kalau menurut informasi kami dapat tempat yang katanya di situ masih ada ikannya. Untuk lebih jelasnya lagi nanti kita akan lihat. Sekarang kita akan menuju ke TKP. Go. Hati-hati itu. Ya, sedikit tentang cerita jembatan ini. Sebenarnya kayak tumbang yang sudah hampir busuk atau rapuh ya teman-teman. Ini tingginya sedang. Tingginya kemungkinan 2 meter kali. 2 meter lebih ya. Kalau jatuh, kalau syukur-syukur di air. Kalau jatuhnya di kayu begitu tuh ayam parah. Saya mau nyebrang dulu bro. Nyebrang sungai sudah, kemudian melewati kebun sudah. Ini lagi ngambil gagang pancingnya. Masa kampungnya baur. Nah, itu tuh gagang pancing nanti. Kita menggunakan dari pokok terusum ya teman-teman, atau salak hutan. Ini kita gunakan. Kok banyak yang? Serakah lah, pakai 3. Biar banyak dapat. Banyak dapat. Kalau banyak dapat, ya banyak repot ya kan. Ada dapat satu lumayan. Bersihkan durinya. Ini daun, daun pohon sum. Ya, sedikit cerita tentang istri saya ini paling suka mancing ya. Jadi saya juga kebetulan suka mancing, jadi kami berdua bisa sama-sama mancing. Oke, sudah selesai. Sudah? Oke guys, kita masih lanjut perjalanan kita pada hari ini ya. Kira-kira seberapa lama lagi yang? 2 menitan. Masuk. Oke. Ya, kita cek ya. Benar enggak 2 menit? Kalau 2 jam lagi. Nah. Guys, kalau dilihat sih sungai ini nampaknya banyak ikannya. Makanya kita mau coba ke arah sana dulu. Sebelah mana yang? Bisa ngubur. Ngubur apa? Mau burung musang. Ada gitu musang sini. Nah. Dari mana? Oh, situ tuh. Mau di sini ya. Ada buahnya. Masih muda, bye bye, masih muda. Namanya buat risum selak hutan. Lihat nih, mungkin selalu nyamuk tau agak haus. Teman-teman, sebelumnya kita mau pasang dulu tali pancingnya. Nanti kita coba dulu di sini apakah ada hasilnya atau ada ikannya. Nanti kalau tidak ada baru kita pindah ke tempat yang bapak mertua saya mancing. Itu dapat banyak di situ. Apakah nanti kita ke sana atau masih di sini? Kalau di sini ada kita tidak akan pindah, dan kalau tidak ada kita akan pindah ke sana. Ada dia, Bang. Enggak bambu ya.
Nggak semut. Depannya mana? Nih. Teman-teman, kita sudah selesai pasang pancingnya, kailnya. Jadi umpan yang kita pakai hari ini telur serangga seperti ini nih. Mungkin teman-teman pernah lihat. Nah, seperti ini ya. Jadi ini tadinya sudah kita rebus. Ya, jadi kita coba, biasanya ini paling suka ikan makannya ya. Oke, kita lanjut. Kita akan coba dan kita mulai mancingnya. Oke guys, kita mulai dari sini dulu. Kita akan coba dari sini apakah ada ikannya atau ada tanda-tanda ikannya di sini banyak. Hai. Oke, semoga kita dapat rezeki yang banyak hari ini ya. Jadi saya misah dulu dengan istri. Coba di arah sana, siapa tahu udah ada. Oh. Wah, mantap nih yang ini besar tuh. Ikan apa ya? Ikan apa tuh ya? Enggak tahu. Tuh. Oke teman-teman, istri saya dapat rezeki hari ini. Dia ada sekali streknya lumayan besar. Wah, ikan apa ya? Oke. Tuh. Nah, mantap nih yang. Dah. Banyak kok, sebesar ini mantap ya. Mudah-mudahan lah nanti banyak dapat kita hari ini ya. Udah sekilo udah. Nah. Oke guys, kita pindah tempat dulu ya. Kita mau ke ujung sana karena dari tadi belum ada, cuma satu aja yang kita dapatkan. Mungkin sebelah sini kali. Guys, karena tempat saya tadi kurang bagus, jadi saya dekat istri saja. Nampaknya spotnya lebih bagus. Dapat seruang. Mantap, mantap. Lumayan enggak dapat tadi. Ya. Dapat seruang. Oke guys, karena hari sudah sore, jadi kita memutuskan untuk berhenti sampai di sini. Karena melihat cuaca juga tadi itu agak mendung, tapi sekarang sudah bagus. Karena sore, jadi kita memutuskan untuk pulang. Nah, untuk hasil kita hari ini segini. Coba kita lihatkan dulu. Nah, lumayan. Kita dapat satu yang jumbo. Nah, ini dipancing oleh istri saya. Jadi saya hari ini kalah. Kita lumayan lah dapatnya hari ini. Oke, cukup sekian dulu video kami hari ini. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga rezeki teman-teman selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai bertemu lagi di video kami selanjutnya. Dan sampai jumpa. See you next time. Teman-teman, saatnya kami kemas-kemas dulu karena kami mau pulang karena sudah sore.
Jadi untuk teman-teman jangan lupa juga tonton video kami yang lainnya. Terima kasih supportnya dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.